Seni visual masih dianggap satu bidang yang bagi ibu bapa dan masyarakat keseluruhannya, mereka anggap tak boleh pergi jauh berbanding dengan bidang sains. Serius melekis pada awal Januari 2021 dan saya ada membuka akaun TikTok di situlah. Jadi saya ada terlihat satu video luar negara, orang kurang upaya dia mampu melukis menggunakan kaki. Saya nak cubalah nak lukis. Dari start daripada situlah. Saya start melukis menggunakan semua anggota badan pada Mei lah, lebih kurang Mei Jun yang itulah. First saya gunakan satu kaki, saya gunakan kaki kiri dan juga kaki kanan. Kemudian saya gabungkan ke semua anggota saya lah untuk melukis. Sebelum saya nak melukis menggunakan ke semua anggota saya, kaki dan tangan, saya perlu buat kajian terlebih dahulu. Jadi apa subjek yang saya nak lukis? Kalau saya nak lukis portret, saya perlu mengkaji proportion watak karakter yang saya nak lukis tu. Jadi bila nak lukis tu dia tak ada masalah dah. Latihan itu perlu berterusan lah. Berterusan dari masa ke semasa lah. Video saya dah tular dan ramai orang tahu kan. Jadi rakan-rakan guru, murid, diorang sentiasa memberi sokongan lah, support hasil kerja saya. Dan pada kalau yang murid tu, diorang dah macam tak sabar lah nak saya masuk kelas diorang. Saya rasa saya bukanlah minta saya jadi terkenal, tapi mungkin dia boleh, video tu boleh menjadi satu inspirasi kepada saya untuk saya lebih kuat untuk menghasilkan karya lagi. Nilai pemahaman tentang seni rakyat Malaysia masih dianggap rendah berbanding luar negara seperti Indonesia, Singapura. Untuk masa depan, saya ingat saya akan teruskan dengan berkarya kan? Dan saya cuba memikirkan karya-karya yang unik yang saya ingin sampaikan. Dan untuk masa yang akan datang, saya mungkin akan buka galeri saya sendiri. Dan di sekolah, saya akan set up untuk studio di sana supaya dia dapat memberi sumber inspirasi kepada murid-murid sekolah.